Hello guys, Assalamualaikum. Anda sedang menonton channel Haji Ahmad Studios guys. Yo guys, hari ni fresh bila lepas mandi. Hari ni aku nak buat satu kajian. Kajian simple, aku nak minta pendapat kawan-kawan aku yang rapat, budak-budak retro, budak-budak ride aku. Kita nak minta pandangan, patutkah PKP ni dilanjutkan? Patutkah PKP ni dilanjutkan dan apa kesan dia? Okay guys, aku akan call member aku yang sama ride. Kita tanya pandangan dia orang. Hello. Assalamualaikum. Salam, B. Kat mana, bos? Bawa habis semayang, B. Alright, okay. Aku tengah record ni. Record apa tu, B? Aku tengah record konten aku kat YouTube. Okay, aku tengah loudspeaker sekarang ni. Okay Zee, aku nak tanya pandangan kau. Patutkah PKP ni dilanjutkan? Okay, pada pandangan saya tentang PKP dilanjutkan ni, kalau ikutkan hati dan perasaan, memang kita dah tak nak PKP, terkurung. Ya, yeah, betul. Tapi disebabkan keadaan semasa yang kita tengok hari ni, tiada perubahan yang ke arah kebaikan yang mendatang lah. Ya. Maksudnya perubahan masih sedikit lagi lah. Tak ketara lagi lah. Tak ketara lagi dia punya perubahan ke arah kebaikan lah. Pendapat aku yang paling merisaukan ialah waktu tiba hari raya. Apabila raya tiba, kemungkinan masyarakat kita akan lupa tentang wabak ni. Dan acara perkumpulan dan ziarah-ziarah akan berlaku seperti biasa lah. So kemungkinan akan mencetuskan fenomena baru lah. Betul. Aku setuju juga. Aku setuju dengan pandangan awak. Okay. So kesan kerja macam mana? Kesan kerja boleh dikatakan tidak ketara lah. Seperti biasa, mana yang tak tutup mesti jalan juga. Tapi bantuan kerajaan banyak berbantu lah dalam keadaan hari ni lah. Dengan bantuan, dengan berbagai cara yang kerajaan bantu tu. Okay. Alright, Zee. Terima kasih. Okay, selamat, nanti kita jumpa. Alright. Okay, baik. Assalamualaikum. Salam. Mungkin pandangan setiap orang berbeza kan? So, kita tanya kawan yang lain lah. Hello. Assalamualaikum. Ya, salam. Kat rumah dah? Ya, mohon baik. Okey, nah, aku tengah loudspeaker sekarang ni. Aku tengah buat konten YouTube. Apa dia? Aku tengah buat konten YouTube sekarang ni. Aku tengah loudspeaker sekarang ni. Aku nak tanya pandangan kau lah. Pandangan kau tentang patutkah kita, kerajaan, meneruskan PKP ni? Sebab besok announcement dari kerajaan. So, apa pandangan kau? Perlu atau tidak untuk kita teruskan PKP ni? Okey, pada pandangan lah, memang PKP patut diteruskan lah, sebab kalau kita tengok daripada segi dia punya jumlah yang setiap hari kita tu memang masih ada patas atas para 100 lagi, belum ada bawah 100 lagi, maknanya benda tu masih banyak lagi lah. Yeah. Tengok bilangan yang masih menunggu keputusan pun agak menakutkan lah, dalam 8,000, lebih kurang 8,000 kes lagi yang masih menunggu keputusan juga. Betul. Jadi kalau kita kan nak, kalau kata dah stop PKP 14 bulan ni, rasanya agak tak sesuai lah, sebab benda ni masih berluasa lagi, takut nanti lebih kita lebih banyak, lebih ramai yang kena, lagi susah. Yeah. Akan gelombang ketiga, keempat akan berlaku. So, itu pandangan lah. So kesan kerja macam mana?
kesan kerja memang kesan lah, tapi apa kita boleh buat untuk nyawa-nyawa dengan kerja, lebih penting nyawa daripada kerja. Ya, betul-betul tengah. Aku setuju kalau juga. Kerja, apa boleh buat kalau dah benda macam ni terpaksa dibuat, terpaksa diteruskan, dilanjutkan, kita redok lah. Ya, ya betul. Aku setuju. Okey, Ngah. Terima kasih, Ngah. Okey. Hai, assalamualaikum. Salam. Okey. Dah ada orang yang aku call masih lagi berpandangan yang sama. Kita patut teruskan PKP ni sehingga peratusan betul-betul turun. Okay guys, ni aku call ke adik, pangkat adik aku. Dia seorang peniaga. Kita tanya peniaga pasar malam. Hmm, kat mana? Kat rumah. Kat rumah? Beli barang dah, Bang. Boleh cakap siap? Apa dia? Okay, aku tengah buat, aku tengah rakam ni. Aku tengah rakam dan aku tengah loudspeaker sekarang ni. Aku nak tanya pandangan kau sebagai seorang peniaga. Aku tengah buat konten YouTube. Aku nak tanya kau, seorang peniaga tegar, pasar malam, bazar. So, apa pandangan kau tentang patutkah kerajaan lanjutkan PKP ni? Okay. Kalau nak ikut dari segi macam kes yang meningkat, memang patutlah. Sebab benda ni kalau kita apa macam tamatkan PKP, benda ni mungkin akan bertambah lagi. So lebih baik PKP ni diteruskanlah. Untuk semualah rakyat Malaysia. So pada kau, kesan kau meniaga sebab kau memang mengharapkan 100% kau punya duit dari meniaga. So apa kesan pada kau? Kesan dia memanglah agak terasa lah juga. Kesan tu memang teruk lah. Tapi nak tak nak, kita peniaga ni kena usahalah sesuatu. Contoh buat online. Buat hantar rumah ke rumah. Nak tak nak kena buat. Tapi ikut pada masa yang ditetapkan lah. Pukul 7 pagi sampai 7 petang sajalah. Jangan lebih lah. Itu je lah. Okey. Okey, cik. Terima kasih banyak, cik. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, guys. Dia salah seorang kejiranan aku, pangkat adik aku, dia seorang peniaga di pasar malam, bazar Ramadan di bulan puasa. Dia memang mengharapkan 100% hasil hidup dia dengan berniaga. So itulah, kena ada cara yang sepatutnya untuk kita mengatasi untuk dalam situasi PKP ni. Itulah cara dia. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Bos, kat mana bos? Kopi lagi, belum balik eh? Okay, aku tengah buat konten YouTube ni. Aku tengah loudspeaker dan aku tengah rakam ni. Okay. Aku nak tanya kau, Ngah. Apa pandangan kau tentang kerajaan akan umumkan besok sambung atau tidak tentang PKP ni? Okay, pandangan kau. Aku nak tanya pandangan kau, patutkah PKP ni dilanjutkan atau dihentikan? Okay. Honestly, daripada aku sendiri, aku berharap benda ini disambung. Okay. PKP ini disambung sebab aku tak nampak ada perubahan daripada ataupun penurunan daripada orang yang dijangkiti. Okay. Faham. Okay. Jadi kalau kata benda ini tak disambung sekali pun, kita sebagai parent nak sekolahkan anak pun takut. Ya, betul. Jadi aku berharap benda ni sambung sampai betul-betul benda ni dah selamat, bukalah balik macam biasa. Okay, apa kesan kerja kau? Apa tu? Macam mana dengan kesan kerja? Kesan? Kerja. Kerja siapa? Kerja kau sekarang ni macam mana kesan dia? Kesan memang sangat terkesan lah. Kan pasal banyak sangat kedai tutup, jadi kita nak ambil barang-barang pun susah. Jadi pada aku sendiri, lagi baik macam ni daripada buka macam biasa dan orang yang dijangkiti bertambah ramai. Betul lah. Aku setuju juga. Aku setuju dengan pandangan kau. Alright lah. Terima kasih banyak lah. Okay. Alright. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Untuk yang ini, member aku ni, dia kerja dari rumah. Kita tanya pandangan dia pula. No.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Suara macam lain. Aku kat luar, tak buat kerja. Kat luar. Boleh cakap siap? Boleh je. Okay. Aku bukan kat luar. Kat luar aku dekat rumah, Oh, okey. Okey, Ri, aku tengah buat konten YouTube ni. Aku tengah load speaker, rakam semua. Okey. Okey, aku nak tanya kau satu ni. Okey, besok PM akan umum PKP ni dilanjutkan atau tidak. Betul? Ya. Okey, apa pandangan kau? Patutkah PKP ni dilanjutkan? Pandangan aku. Aku sebab kita follow KKM kan. Ya, betul. Dia dia ada dia punya statistik semua. Dan dia pun akan bagi report kepada MKN. Lepas tu aku rasa apa-apa pun memang bergantung kepada statistik yang diorang ada lah. Ya. So dari pandangan kau sendiri, patutkah sambung atau macam mana? Susah nak cakap lah ni. Susah nak cakap sebab statistik tu diorang yang diorang ada kan. So diorang ada plan diorang semua. So aku macam-macam aku personally aku follow je lah. Tapi diorang lebih tahu. Macam kau kerja dari rumah. Okay. Aku dari rumah. Kerja dari rumah. So tak ada kesan sangat lah dengan kerja. Tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat lah. Ada tu ada juga. Tak ada kan. Soal communication tu masih belum berlaku lagi ni. So okay deh. Terima kasih deh. Alright. Alright deh. No problem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo guys. Pandangan berbeza-beza. Itu yang aku cakap. Pandangan setiap seorang berbeza-beza. Okay. Long, Assalamualaikum. Okay Long, aku sekarang tengah rakam. Aku tengah buat konten YouTube. So, aku nak tanya pandangan kau. Hello? Cakap. Okay, aku nak tanya pandangan kau. Patutkah kau seorang peniaga full time? Dan apa pandangan kau, PKP ni akan diumumkan besok. Patutkah PKP ni dilanjutkan ke atau stop sehingga 14 hari bulan? Kan? Okay. Okay, aku lah. Walaupun aku ni seorang peniaga full time kan. Aku tak peniaga, aku tak ada duit. Serius kan? Ya. Yeah. Tapi bagi akulah kan, as long as masalah COVID ni belum selesai, belum 0%, aku rasa kalau dia banyak kes terbaru tu kosong dan kes yang ada tu pun dah habis. Better dia orang continue lah PKP ni, because aku sendiri pun takut nak meniaga kalau dia orang apa ni PKP ni dah habis kan. Dia orang tak lanjutkan PKP, tapi masalah ni ada lagi. Masalah ni bukannya dah fatal. Ya, yeah, betul. Makin muncing kan, nak tengok kan. Kelang tadi pun dah 90 lebih kes. Terah kan. Aku sendiri pun tak pun nak meniaga. Kalau aku meniaga pun, bukannya ada orang datang beli. Betul tak? Ya, betul. Tentu, dekat sekolah pun, aku tak pun hantar nak pergi sekolah. Sama juga betul. Di rumah pun 3 bulan ke, 4 bulan ke. Kan? Kita sebagai peniaga kena cari ikhtiar lain lah. Ikhtiar lain lah. Orang untuk yang bahagian lain, aku tak pastilah kan. Untuk orang yang tak ada benda nak buat ke apa, tak tahu nak buat apa, aku tak kurang pastilah kan. Macam aku pun, kalau kata bantuan 2 bulan je dia bagi. Kan? 2 bulan lepas raya ni, tak ada bantuan, aku kena pelan-pelan cari kerja lah, mana-mana yang ada kerja untuk aku support, untuk keluarga aku. Kan, aku tak nak harapkan berniaga selagi, apa ni, orang cakap, benda ni tak selesai lagi kan. Ya, betul loh. Duit Indonesia ni sendiri lah, orang rakyat Malaysia ni kan. Tapi aku tak, ni aku cakap untuk macam akulah, aku tak tahu masalah dengan keadaan orang lain. Kan, mungkin ada orang ada kesulitan yang lain kan, tak pastilah kan, tapi ni, bagi dia aku mampu untuk cari kerja lagi. Aku carilah kerja, tak kisahlah berapa ratus bulan pun. Berapa-apa? 1,000 ke 2,000 ke gaji aku kan. Alhamdulillah lah, aku ada pengalaman kerja. Bolehlah aku kerja. Mungkin aku ni orang cakap agak senang lah kan. Tak apalah pun memang kerja tu susah cari sebenarnya lepas-lepas ni. Ya, yeah, kan? Betul. Tapi aku ni memang. Kami ni pun
So banyak yang tak bekerja, mana nak cari kerja kat sebenarnya kan. Tapi cari lah peluang-peluang yang mana ada lah kan, tengok rezeki kalau ada. Bagi aku kereta sambung lah sampai betul-betul selesai. Kalau tak selesai ni, kalau kata ada satu, ada 10 kes pun lagi pun, tiba-tiba dia orang PKP ni, dia orang macam apa, dia orang tak lanjutkan, tiba-tiba pada 10 kes jadi 100 kes. 100 kes jadi 1000 kes balik. Aku takut lah kan. Ya, betul. Ha, kereta, kereta sambung. Kita sambung lah. Tak apalah, aku redha. Benda ni pun ujian Allah kan. Ya, betul. Kan uji kita, nak tengok kita macam mana kan. Allah bagi time kita untuk berada rumah dan keluarga sama-sama. Ya. Kan? Untuk, elah tambah-tambah amal kan. Memang tak dapat masjid, betul. Tarawih pun tak ada lah. Nak tarawih jemaah dekat masjid. Nak jemaah kat rumah lah. Kat keluarga sebelum ni tak pernah jemaah dengan keluarga kat rumah tu lah. Betul, betul, kan? Betul. Masjid masjid kan. Tapi ni mungkin tahun ni Allah bagi peluang macam tu kan. Ha, mungkin... Ya. Macam aku peniaga pun, bazar tak ada pun agak terkesan jugalah kan. Misal bazar tu lah tempat aku nak kumpul duit untuk aku bayar rotek kereta, bayar apa ni, duit maafin duit sekolah anak aku, nak beli baju sekolah anak tahun garang kan. Tapi tak jadi macam ni kan. So kita redha je lah. Fikir yang sekarang ada hikmah lah semua ni kan. Mungkin ada yang terbaik untuk kita semua lepas ni kan. Kita tak tahu kan. Mereka tahu lepas ni kan peniaga, peniaga semua letup-letup peniaga kan. Kita tak tahulah kan. InsyaAllah. Tapi, lah, minta-minta macam tu lah kan. Haa, minta-minta macam tu lah. Cuma kita ambil tak yang positif lah benda ni kan. Kita memang nak duit memang perlu, tapi kita peniaga ni cari inisiatif ni lah, kena cari inisiatif kan. Kita tak boleh harapkan orang lain, especially kerajaan lah, kerajaan 100% kan. Kita bukan macam artis nak minta yang bukan-bukan kan, yang boleh nak minta kan. Kita mana kerajaan bagi, kerajaan tambah bagi, kerajaan pusat bagi, kerajaan pun bagi. Boleh lah tampung-tampung 2 bulan, 3 bulan ke. Kan raya pun bukan nak biasa sangat dah tahun ni kan. Ya, yeah, betul. Okey long. Okey long. Alright long, thank you masih long. Harap semua jalan dengan baik. Business kau pun hopefully smooth. InsyaAllah. Alright long, assalamualaikum. Yo guys, itulah dia sedikit kawan-kawan aku yang terdekat. Kita minta pandangan, pendapat pada peniaga. Jangan terlalu ekstrim nak meniaga. Cuba cari peluang yang kita boleh. Kita boleh cari peluang selain daripada meniaga di luar, online sebagainya. InsyaAllah guys. Pada korang yang ada komen nak aku cari pendapat, tips, duduk rumah ke apa sebagainya, korang boleh komen di bawah. Pada mereka yang baru singgah ke channel Haji Ahmad, jangan lupa subscribe guys. Subscribe, tekan button loceng notification untuk video-video terbaru daripada aku, Haji Ahmad Studios. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.